Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membuka kegiatan Pekan Olahraga Antar Santri Madrasah Diniyah atau Porsadin ke-7 tingkat Kabupaten Sukabumi di Lapangan Bumi Perkemahan Cinumpang Kecamatan Kadudampit Sabtu 20 Juli 2024 di mana dalam kegiatan tersebut terdapat 15 jenis perlombaan yang terdiri dari 11 cabang seni dan 4 olahraga. Piala dari perlombaan tersebut akan diperebutkan oleh 1066 peserta. Haji Marwan Hamami dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Porsadin ini. Bahkan menurutnya kegiatan ini akan berdampak positif. Apalagi kegiatan ini merupakan salah satu cara mendidik anak, terutama dalam membentuk anak di Kabupaten Sukabumi yang berkualitas dan mulia. Oleh karena itu, hal seperti ini harus terus digalakan, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045, di mana SDM menjadi kuncian dalam perwujudan Indonesia Emas 2045. Sementara itu Ketua FKDT Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Abdullah mengatakan Parsadin ke-7 ini merupakan hal yang sangat bersejarah sebab dihadiri Bupati Sukabumi, Forkopimda, dan seluruh unsur terkait. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Kedudampit Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan.